Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang ini. Kemarin kita bahas yang Luv udah. Selanjutnya K. K ini maksudnya apa, K? Kalau kita klik K di sini akan ada kor-kor di sini. Contoh kita klik yang D. Nah, dia akan berubah D di sini. Tadi kan C dia. Nah, jadi ini kunci untuk awalnya. Jadi kita mau bikin dia misalnya main di apa gitu. Core awalnya misalnya main di D gitu. Ininya bisa kita ya ganti gitu. Nah, misalnya kita tambahin lagi paten di sini, maka dia core-nya akan D. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke signature ini 4/4, jadi semacam tempo ya, tempo 4/4 atau soundtrack, signature soundtrack. Jadi contohnya di metronom itu ada bunyi seperti ini. Nah, ini 4/4 ya, jadi setiap 4 putaran dia balik lagi ke 4. 3 4, 2 3, 2 3 4. Nah, seperti itu. Itu 4/4 ya. Cara musiknya seperti itu, 4/4. Nah, tempo ini tempo yang berdasarkan ini. Jadi kalau misalnya tempo ini kita ganti bisa aja. Tapi kalau polos ini kita klik, dia berdasarkan yang ada di Cubase ini. Kalau ini kita ganti ke 100, dia mengikuti temponya ya. Seperti itu. Nah, dia mengikuti apa yang di software Cubase ini. Selanjutnya kita ke bagian ini. Octave. Oke, kita ke octave. Kita loop dulu coba. Kita loop dia di sini. Sebentar, kita loop di sini di D, kita play. Nah, jadi octave itu dia main di the octave, kita angkat octave-nya. Nah, dia nadanya akan lebih tinggi. Kita tambah lagi. Nah, lebih tinggi lagi. Seperti itu, semakin rendah dia nadanya semakin rendah ya. Nah, seperti ini. Kita standarin dulu semitone ini untuk mengganti chordnya. Misalnya ini kan dia kita main di D. Kalau kita tambahin 1, jadi dia nih mainnya di D sebenarnya. Gitu. Kalau di 2 dia main di E. Nah, itu namanya semitone ya. Ini juga sama semitone-nya. Jadi setiap nada itu enggak harus selalu sama gitu ya. Note-nya kadang-kadang beda sedikit. Beda setengah, beda-beda tipis gitu. Jadi kita bisa cari dia di sen ini. Sama ya, itu fungsinya sen itu. Oke, ini udah. Balik lagi dia ke D normal. Ini high untuk equalizer. Nah, semakin kesini dia semakin soft. Semakin kesini high-nya semakin keluar. Sama ini juga kalau kita mainin low-nya. Nah, low-nya semakin tebal. Kita stop dulu. Oke, selanjutnya coba kita import file Faten ini ke Cubase-nya. Untuk sementara kita preview dulu. Di sini gue udah bikin beat drum. Ini polo host-nya kita hilangin dulu. Coba kita dengerin dulu drumnya. Seperti ini. Untuk review followersnya kita coba. Nah, kita balikin lagi ke Cubase-nya. Coba kita apply spasi. Nah, seperti ini. Di sini juga kita bisa ganti-ganti ya. Misalnya kita ganti yang ini. Itu caranya buat referensi kita kira-kira yang cocok untuk kita itu yang mana gitu patennya.
kawan, seperti itu aja. Semoga tutorial ini bermanfaat dan berguna. Thank you udah nonton. Bye-bye.